Cause baby like ooh, it's all another flower lane. The sun goes around this day. Can't wait for the longer day. Cause baby like ooh, it's all another flower lane. The sun goes around this day. Can't wait. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Jadi kembali lagi bersama aku, Ayumi. Pagi ini aku memulai aktivitas di pagi hari sekitar jam 5 pagi karena nanti aku akan menemui ibu dosen untuk meminta ACC bendel, tanda tangan maksudnya. Kegiatan pagi ini aku mau bersih-bersih kamar terlebih dahulu karena kamar aku bener-bener berantakan banget. Dan sekarang beralih ke daerah meja karena meja bundar ini sering banget berantakan karena di situ kan biasanya tempat Al-Quran ataupun tempat laptop. Tapi itu kadang ada debu gitu loh guys, jadi harus dibersihkan terlebih dahulu. Lanjut kegiatan selanjutnya, ngelap kaca. Untuk cairan yang aku pakai seperti biasanya, aku pakai cairan Mama Lemon dicampur sama air dan itu sangat bener-bener ngaruh banget buat pembersihan di kaca aku. Cairannya murah karena bisa dibikin sendiri dan bener-bener nyata banget sih bersihnya. Kegiatan selanjutnya membersihkan tempat tidur. Jadi tempat tidur aku tuh sering banget berantakan, gak tau kenapa ya, padahal malamnya sebelum aku tidur tuh rapi banget, tapi sewaktu aku setelah bangun tidur itu bener-bener berantakan, jadi harus dibersihkan dan dirapikan guys. Kegiatan di pagi hari kita harus memulai dengan kegiatan yang produktif ya guys, meskipun itu hal yang sangat simple banget buat kalian lakuin, tapi kalian harus bener-bener produktif di pagi hari. Jadi kegiatan pagi ini kalian cukup temenin aku untuk bersih-bersih, masak, makan, dan juga nanti sewaktu di kampus kalian temenin aku belajar. Kunci dari hidup produktif adalah kalian bisa mengalahkan rasa malas di diri kalian sendiri. Kegiatan bersih-bersih udah selesai, sekarang lanjut buat masak. Jadi kemarin aku ada beberapa bahan yang akan aku masak, yaitu ada brokoli dan juga tahu sama pentol. Jadi pagi ini aku pengen banget masak tumis aja yang simple dan pastinya enak. Brokolinya tadi cuma aku potong-potong kecil-kecil gitu guys, karena nanti biar mudah dimasaknya. Dan sekarang lanjut buat motong dadu tahunya. Oke. Karena udah semua, sekarang di bumbunya. Jadi untuk bumbunya aku hanya cukup pakai bawang putih, bawang merah, sama cabai saja. Untuk bumbunya nggak akan aku haluskan ya guys, cuma aku cincang aja karena biar simple juga, biar cepat maksudnya. Dan ya, aku hari ini ada pentol, jadi langsung aja aku potong tipis-tipis-tipis gitu biar nanti sewaktu dimasaknya itu cepat matangnya. Oh ya guys, sambil masak aku juga mau cerita. Untuk hari ini aku bener-bener seneng banget karena nanti akan ACC bendel. Tapi ya mudahan di ACC ya guys, karena kemarin udah revisi dan sekarang waktunya buat ngajuin ACC bendel. Semoga aja hari ini ya guys, biar aku gak ada tanggungan lagi. Karena kalau semisal aku ada tanggungan tuh kayak mikir terus gitu loh guys. Aku kan anaknya suka banget pemikir ya. Jadi kalau semisal aku tidur tuh, sebelum tidur tuh aku selalu mikir kapan ya ini bisa ngumpulin gitu loh guys. Jadi kayak kepikiran mulu gitu. Ya itu tadilah curhatan dari mahasiswa akhir. Oke, sekarang udah semuanya bumbunya udah aku masukkan. Tadi untuk bumbunya aku hanya pakai garam, sauri, sama kecap aja. Pasti enak banget sih. Setelah masak, aku harus membersihkan semua peralatan yang udah aku pakai nih guys. Karena peralatan ini nantinya kalau misal nggak cepat-cepat dibersihkan, pasti banyak banget bakteri yang menempel. Jadi harus terapin setelah masak, harus cepat-cepat dibersihkan. Alhamdulillah makanan pagi aku udah matang dan sekarang waktunya aku buat makan pagi. Oh ya guys, aku itu sekarang masih diet, jadi aku nggak akan makan nasi putih. Jadi untuk pagi ini aku cuma makan tumis aja guys. Bener-bener enak banget rasanya. Hey guys, sekarang udah jam 8, aku udah ada di kampus, tepatnya di perpustakaan. Jadi tadi tuh sewaktu persiapan ke kampus tuh aku bener-bener buru-buru banget sampai gak sempet buat nge-record, jadi maaf banget ya guys. Karena perpustakaan aku ada 2, jadi ada di lantai 2 sama lantai 3. Ini aku ke lantai 3 ya guys, karena di lantai 3 itu bener-bener tenang banget suasananya dan gak rame. Aku tipe orang kalau belajar di tempat yang sunyi tuh cepet banget buat ngerjainnya daripada di tempat yang rame gitu. Jadi bisa lebih kayak slow dan hening gitu loh. Aku tuh udah nulis beberapa goals yang harus aku capai gitu guys. Jadi aku harus bener-bener kayak tujuan aku tuh harus tercapai gitu loh. Apapun itu aku harus capai tujuan aku, goals aku tuh harus tercapai. Ibaratnya gini, kalau misal kita naik sepeda motor, kita punya tujuan, pasti kita akan cepat banget buat ke tujuan itu. Tapi kalau misal kita gak punya tujuan, kita akan kayak slow gitu kan naik sepeda motornya. Ya kayak gitu. Sebenarnya guys, jadi mahasiswa akhir itu gak berat kok. Yang berat itu ya ngalahin rasa malas kita. Kita harus bisa ngalahin rasa malas kita sendiri. Kita harus produktif dan hari ini harus lebih baik
di hari kemarin. Alhamdulillah untuk berkunjung di perpustakaan udah selesai. Sekarang langsung lanjut ke daerah Kopma. Jadi ini masih pasang sepatu sama teman-teman aku. Apa ya? Musiki. Musiki pi. Kita Alhamdulillah untuk cuaca hari ini benar-benar cerah banget guys. Jadi pemandangannya itu bagus banget kalau misal cuaca cerah tuh. Sebenarnya hari ini tuh juga panas banget guys. Jadi kemungkinan nanti aku ke Kopma mau beli es lumpur Lapindo karena benar-benar seenak itu sih. Kalian tahu guys, jarak dari perpustakaan ke Kopma itu benar-benar jauh banget. Jadi kita kesini tuh naik sepeda motor. Dan ini dia beberapa jajan udah habis. Jadi aku hari ini mau beli beberapa gorengan aja karena aku suka banget sama gorengan dan aku kan nggak makan nasi. Jadi aku hanya beli gorengan aja. Sekarang udah jam 12:30 siang. Jadi nanti sekitar jam 1 siang aku akan nemui dosen aku. Dan sekarang karena masih ada waktu 30 menit, aku mau jajan dulu di Kopma, makan-makan gitu. Oke, ini adalah es lumpur Lapindo yang tadi udah aku bilang. Jadi ini tuh bener-bener enak banget sih esnya, apalagi dimakan sewaktu cuaca panas. Untuk harganya hanya 5.000 rupiah aja, dan jajanan total semuanya ini sekitar 15.000 habis. Karena untuk gorengannya sendiri itu ada yang harga 3.000-an, dan juga ada yang harga 2.500, ada harga yang 1.000-an gitu guys. Jadi kalau di total semua aku habis 15.000. Ngisi perut udah selesai, sekarang aku udah kenyang dan kita langsung ke ruang dosen untuk menemui ibu dosen. Jam 14:30, alhamdulillah bendel aku udah di ACC guys. Dan aku seneng banget rasanya bisa dapetin ACC tersebut. Tanggal 11 bulan 12 kita ACC bendel. Pi. Akhirnya aku mau minta maaf ke kalian karena vlog kali ini singkat banget. Dan ya aku juga mau ngucapin terima kasih ke kalian karena kalian udah ngikutin kegiatan aku hari ini. Dan ya sampai ketemu di vlog selanjutnya guys. Bye bye. Terima kasih.